tapi aku nampak kau ada roommate di sana tu kau. Kau dah tahu cerita yang dulu ada budak meninggal kat sini. Allah. So, kita nak cari hantu ke nak cari pembunuh ni, geng? Hi guys. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so mula-mula aku nak beritahu korang, aku bukannya nak sangat pakai topi ni, tapi sebab tudung aku tak jadi, so aku terpaksa menjaga owning tudung ni. Okay, nampak aku explain awal-awal. Okay guys, so hari ni kita nak buat reaction chat seram kepada satu kisah seram asrama. Ha, so korang suka kan kisah seram asrama, sekolah semua ni kan. Seram, kita pernah buat chat seram pasal asrama, so jom kita tengok sama-sama. Korang tahu kan channel seram kita, jangan lupa subscribe, okay? So, mari kita start. Go. Okay. Kisah seram asrama. Let's go. Okay, go. Salam, ni Amir kan? Wassalam, ya. Kita ada jumpa kat pendaftaran tadi. Oh, ni diorang baru register sekolah lah, okay? Oh, ya. Pakai baju and bag merah semua tu kan? Tak, kenapa diorang nak kena chat? Okey, tak apa tak apa. Kalau tak jadilah chat seram kan. Ingat-ingat kau asal mana? Kedah. Aku asal daripada perut mak aku lah tiba. Jauhnya masuk sekolah sini. Kat Kedah tak ada sekolah ke? Kenapa diorang kat mana? Eh, ada je. Okey, lepas tu ayah aku yang suruh masuk. Lagipun rumah mak saudara aku. Ooh, so diorang berkenalan melalui chat macam tu lah. Okay. Aku tak takut ke masuk sini? Eh, awal-awal dah takutkan member eh. Eh, kalau aku pun jadi seram. Sekolah ni bahaya. Maksudnya, itulah bahaya dari segi apa. Aku tak tahu cerita. Tak ada apalah. Kenapa weh? Nanti kita jumpa kat kerja sekolah petang ni. Boleh borak lagi. Tadi ni cik dengan Amir kan? Nama dia? Okay. Kau dapat dia mana? Oh, sebelah-sebelah lah kan selalunya. Ingatkan sama. Kau dah ada roommate? Aku risau tak ada sini. Ya, doh seram weh kau bayangkan kau masuk asrama lepas aku tak ada roommate. Seram weh. Aku tahu perasaan tu. Adalah tu kot nanti harap-harap dah. Aku nak kemah barang-barang aku dulu. Okey. Jangan lupa petang ni kantin. Alright. 3 hari kemudian. Okay, diorang dah start. Dah mula ya. Kenapa kau ponteng? Aku sakit perut. Okay. Kenapa weh? Kenapa? Kenapa weh? Mana kau free tak? Jom datang dengan aku. Ah pula. Cik mangsa? Buat apa? Macam bukan-bukan Haikal. Ha, gitu. Dah macam member lah Cacah. Tak adalah nak ajak lepak lah. Kita ada benda nak cerita. Yes! Cerita hantu. Aku suka. Aku kalau duduk asrama, berkumpul-kumpul, paling suka dengar cerita hantu. Aku tak tahu kenapa. Macam rumit sekali. Oh, serius lah tak ada rumit. Apa lah. Kenapa weh? Daripada hari tu asal tak lapor minta tukar ke?
Ush, serius lah bilik hujung sekali dekat dengan hutan. Mak, ai. Sumpah berani gila. Dah bagi tahu tapi dia cakap tak ada bilik kosong. Allah. Semua cukup. Aku je. Kau tak takut ke? Amir. Ah, sudah. Aku nak tanya ni. Kau takut hantu tak? Okey. Saya tak hantu tu wujud. Kau janganlah takutkan aku. Pastu. Haikal ni dia tahu orang tu tak ada rumit. Kau lagi nak menakutkan orang tu. Mari kau datang dom aku ejen. Siapa buat ni? Siapa ni? Bilik kau hujung sekali dekat blok C tu kan? Aku nak pesan ni. Sudah, member tu dah lah tak ada rumit. Kau boleh pula takut kau orang tu. Hati-hati. Ada benda perhatikan kau. Kau orang ni kan. Jajak awak ni siapa? Tiba-tiba mesej saya cakap macam ni. Ya doh, siapa doh kau? Sini ya. Bilik yang kau duduk tu pernah ada kes dulu. Serius lah. Takkanlah asrama dia nak bagi budak yang bilik ada kes. Dulu ada orang kena bu... Serius lah weh. Pembunuh tu masih ada kat sini. Tantang pembunuh tu masih ada dekat bawah kata dia. Scary. Datuk kenapa sekolah tak ada cakap apa-apa pun. Ya doh. Kau percaya je lah sini kau ni. Bukan betul sangat pun. Dia tak ambil tindakan ke? Faham? Malam ni kau jangan keluar daripada bilik tu. Scary. Hei. Adakah Amir pembunuhnya? Mari kita sama-sama saksikan. Oi, Amir, cepat datang. Jangan datang doh, Haikal ni sesuatu. Adakah senior tu yang nak kenikan dia ataupun Haikal ni lah yang culprit dia? Kenapa aku rasa kau macam something? Pulak dah. Kau pembu... Apa kau cakap ni? Itulah tu. Kau ajak aku datang bilik kau sebab kau nak jadikan aku mangsa kau. Kesian Haikal ni. Belum apa-apa dah kena tuduh eh. Tadi kau cakap nak cari mangsa. Haa lah weh. Aku gurau je yang tu. Takkanlah aku nak buat macam tu. Kau ingat aku apa? Dah tu kenapa ajak aku datang bilik kau? Okay, betul juga. Sebab aku ada benda nak cakap. Cakap je lah dekat mesej. Aku risau kau takut. Aduh, pahal pula. Sebab kau tak ada roommate kan? So? Tapi aku nampak kau ada roommate. Dia selalu ikut kau. Aku ingat dia sakit ke apa. Lepas kau cakap yang kau tak ada roommate, terus aku terkejut.
Aku plan nak ajak kau tidur kat bilik aku dulu malam ni. Lepas tu aku tolong kau tukar bilik ke apa. Kau dah tahu cerita yang dulu ada budak meninggal kat sini. Allah. So kita nak cari hantu ke nak cari pembunuh ni, geng? Bukan. Budak tu mati bulat dah. Dekat blok C, bilik yang kau duduk. Tapi tadi sini bagi tahu aku yang budak tu. Sini mana? Makin menarik eh. Alamak, dia macam dah nak habis. Tolonglah, jangan habis dulu. Dia mesej aku bagi tahu semua tu. Dia cakap jangan keluar malam ni. Haa lah weh. Jangan-jangan yang mesej kau tu budak yang bunuh. Allah. Mungkin dia lah roommate yang aku nampak tu. Oh my god, serius lah. Takkan habis macam tu je? Aku perlukan sambungan. Aduh, geramnya aku. Ya Allah, time aku tengah feeling lah habis. Macam tu je tergantung. Geramnya aku. Okay guys, so aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Dan jangan lupa subscribe channel Seram Kita sebab dia punya channel memang mantap. Okay guys, so aku rasa tu sahaja. Bye, assalamualaikum. Bye.